agar pelaksanaan pembelajaran daring ini bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa sesuatu yang menentang. Segala sesuatu bisa kita bicarakan, maka dari itu forum ini nanti bisa dijadikan sebagai forum komunikasi untuk saran, masukan, dan beberapa hal yang perlu dibicarakan demi pembelajaran daring di SMK Negeri 2 Surabaya. Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sudiarso, SPD MBD. Yang berikutnya secara teknis nanti akan disampaikan masih melawan COVID-19, maka dari itu kemungkinan untuk ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester akan menggunakan cara online. Itu kepada Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, mohon kerjasamanya dan perhatiannya untuk bisa segera menyiapkan diri tentang kisi-kisi dan soal untuk penilaian akhir semester. Bapak-bapak staf pimpinan Negeri 2 Surakarta, yang saya hormati tim manajemen SMK Negeri 2 Surakarta, yang saya hormati Bapak Ibu guru SMK Negeri 2 Surakarta. Pertama, mari kita menjadikan lebih syukur alhamdulillah Rabbil Alamin kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di Rajaan Maha Kuasa. Atas limpahan rahmatnya kita semuanya pagi hari ini diberi sehat, kuat, sehingga kita bisa bersilaturahim melalui daring pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kegiatan yang kita laksanakan, kita selenggarakan ini bisa berjalan dengan lancar dan sekaligus kita semuanya bisa mendapat atau memperoleh ya, informasi dari apa yang menjadi tujuan kita silaturahim atau pertemuan pada pagi hari ini. Semuanya, maka saya diberi kesempatan ya, untuk matur pada Bapak Ibu semuanya terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sudah kita laksanakan ya, semasa masa darurat COVID-19 atau Corona ini. Jadi kami ucapkan terima kasih bahwa Bapak Ibu semuanya sudah berperan aktif mengisi ya jurnal kegiatan kemarin melalui siakat, kemudian juga melalui siad ya, sudah bisa berjalan dengan baik ya sampai dengan hari kemarin. Tentunya hari ini nanti juga akan Ibu Bapak semuanya isi sesuai dengan petunjuk atau ketentuan yang ada. Kemudian tak lupa kami juga mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman jajaran tim kebersihan ya di karyawan. Jadi sekalipun masa darurat COVID ini, tapi kebersihan lingkungan ya setiap harinya tetap terjaga ya dengan baik ya. Dan lagi kami ucapkan terima kasih termasuk menyampaikan di kelas-kelas apa ini bahwa masa penanggulangan COVID-19 atau Corona ini ya, itu diperpanjang kembali hingga tanggal 30 April. Bu, kami juga ucapkan terima kasih ya bahwa selama masa penanggulangan COVID ini ya, kemarin untuk kegiatan ujian nasional itu ditiadakan. Nah, kemudian ujian sekolah tetap harus terlaksana. Besaran nilai masing-masing siswa yaitu secara teknis sudah disampaikan oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah juga. Selanjutnya, Bapak Ibu, bahkan kemarin kami laporkan ke Pak Kepala Dinas, kemudian juga ke Pak Direktur SMK mendapat apresiasi yang cukup bagus, kemudian disuruh mengeluarkan ya, memberitahukan kepada sekolah yang lain terkait dengan prosedur penanggulangan. Nah, untuk web yang sudah disiapkan dinas, kemudian yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan itu nanti kan data-data akan tersimpan di sana.
Maka untuk SMK Negeri 2 Surakarta ini sudah menyiapkan e-learning ya, yang nanti semua data itu ada di sekolah kita. Maka pada pagi hari ini akan kita sosialisasikan, yaitu kaitan dengan e-learning. Bapak Ibu sekalian, untuk jurusan memang kemarin belum kita sampaikan ya kaitan dengan e-learning ini, tetapi untuk guru normatif, guru adaptif itu memang minggu kemarin sudah kita sampaikan, sehingga Bapak Ibu GNA itu sudah masuk ya sebagai member dan bisa juga sudah kita aktifkan. Nanti Bapak Ibu pertama kali, jadi nanti untuk masuk ke web smkn2solo.sda.id, kemudian setelah masuk ke smkn2solo.sda.id, maka nanti Bapak langkah berikutnya di sini ada menu, nanti diklik e-learning. Jadi langkah kedua diklik e-learning. Setelah nanti diklik e-learning, nanti akan keluar alamat seperti ini ya. Nanti habis klik e-learning, kemudian nanti di pojok atas kanan itu ada tulisan login ya. Tulisan login, kemudian setelah tulisan login diklik, Bapak Ibu nanti ada gambar seperti ini. Gambar seperti ini, Bapak klik J plus ini ya. Jadi email Bapak Ibu namanya smkn2@gmail.com. Kemudian setelah dimasukkan email ya, di bawah itu tulisan berikutnya diklik. Kemudian setelah diklik, Bapak Ibu diminta untuk masukkan password ya, password secara keywordnya itu yang kemarin dibuat kurikulum adalah semua urusnya kecil. Kemudian untuk sementara Bapak Ibu, nanti hari ini itu yang pokok bahwa user password Bapak Ibu itu bisa masuk ke aplikasi e-learning terlebih dulu. Jadi nanti bisa masuk, setelah masuk nanti kami tim IT akan memasukkan data Bapak Ibu untuk aktif, kemudian akan kita masukkan ke kelas, jadi ke kelas masing-masing sesuai di mana Bapak Ibu mengajarnya.